berat nggak sih gantiin posisinya Giring di Nev Plus ini nih? Sebenarnya itu tadi bukan menggantikan sih, kan banyak orang yang bilang waktu dulu juga ada yang nanya, lo gantiin Giring ya gitu. Enggak sebenarnya, karena ini kan proyek lain gitu. Sama aja tadi nanya apakah ini akan mengganggu atau akan gimana sama solo gitu, karena itu beda banget gitu. Jadi ini kayak alter ego yang lain. Ya walaupun memang ini proyek lain, tapi kan Nev Plus itu mengatasnamakan juga DJ juga kan. Maksudnya gimana sih lu, beban lu gimana sih? Tanggung jawabnya besar, bukan beban, lebih ke tanggung jawab. Dan akhirnya di situ tadi yang seperti pernah ditanya kan, karena awalnya aku dari fans nih gitu kan, ketemu Yola. Nah, apa ya, rasanya tuh kayak bisa nyanyi bareng itu aja udah agak nggak mungkin kan. Itu tuh gugup ya, karena tidak memacakan pasti gitu. Dan akhirnya, jadi sekarang pengennya, karena dari kegugupan itu, aku rubah menjadi aku pengen belajar. Karena emang aku butuh mentor yang memang sesuai dengan baratnya kayak aspirasi segala macem. Dan ternyata mereka ini ngerti gitu, maksudnya sepaham lah gitu, karya-karya yang mereka bikin ternyata seleranya sama juga. Sebentar dulu ya.